Salah satu anggota boyband Smash yaitu Rafael Tan dalam waktu dekat siap mengeluarkan proyek solo terbarunya. Namun proyeknya kali ini, pria kelahiran Garut itu akan menampilkan banyak hal-hal yang berbeda, di mana ia akan tampil lebih dewasa. Kalau dulu mungkin segmen aku masih anak SD, masih kerangkul, tapi kalau sekarang mungkin ya agak sedikit minim, jadi aku lebih masuk apa ya, nyarinya segmennya ya lebih remaja ke dewasa sih sekarang. Karena memang dari segi apa ya, aku sekarang lagi mau bikin project solo sendiri, dari musik juga aku pengen lebih dewasa lagi, masih tentang percintaan, tapi kan kalau waktu sama Smash percintaan anak-anak muda, teenager, kalau sekarang lebih percintaan yang ke arah dewasa, itu aja sih.